wabarakatuh guys. Lampunya sudah bericak belinong kelihatan. Tuh guys, lihat. Anak-anak antusias menunggu telolet. Om. Kode, kode, Om. Wah, ternyata guys sepertinya telat guys. Giliran udah jalan, udah lewat, baru dia bunyi. Kita menunggu lagi ya guys. Dan hari semakin gelap nih guys. Ini waktu udah menunjukkan pukul 18 atau pukul 6 sore. Kita tunggu sebentar lagi ya guys ya. Siapa tahu masih ada Basuri lewat. Ya mudah-mudahan aja ada bis artis guys. Tapi bagi kami artis gak artis tetap yang penting mah Basuri. Belum ada tanda-tanda nih guys. Ini ada dari dua arah ya. Kalau dari arah sana biasanya tuh dari Pangalengan, dari Banjaran biasanya. Tapi kalau dari arah sini nih guys, tuh dari sana itu biasanya dari arah Ciwidey. Kita tunggu guys. Wah, ada juga Damri tuh. Kalau minta Damri nyalain Basuri, boleh nggak ya guys? Kira-kira. Belum ada tanda-tanda bis yang turun guys. Ayo kita pulang aja guys. Tunggu. Dari arah Pangalengan tuh guys, ada tuh. Kita lihat. Tuh, lampunya keren guys. Ini dia tuh guys. Biasanya mereka langsung putar balik di depan ya. Ada juga yang mampir dulu guys ke tempat oleh-oleh. Ada juga yang langsung putar balik terus lewat ke sini deh. Tadi kita udah lewat, udah lihat rombongan di sahabat yang lewat. Ada berapa ya, pokoknya lebih dari 10 guys rombongan sahabat dan bis-bis lainnya. Konvoy, keren pokoknya. Semua pecinta Basuri di sini menunggu. Tuh guys, lihat. Nggak peduli hari udah makin gelap. Yang penting mereka setia menanti nih guys. Dan gak lupa juga kita doakan, mudah-mudahan para supirnya kemanapun tujuannya, kita doakan mudah-mudahan semuanya selamat di perjalanan ya. Penumpangnya, supirnya, semua krunya pokoknya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuannya. Biar kita bisa terhibur lagi kalau lewat Bandung lagi, lewat Soreang lagi. Kita terhibur dengan suara basuri-basurinya. Guys, tunggu nih yang lewat nih. Kita tunggu ini satu ya. Kalau ini udah lewat, kita pulang dulu guys. Karena kita pecinta Basuri juga tetap jangan lupa sholat, jangan ditinggalkan. Karena ini udah waktunya maghrib guys. Tuh guys, tuh guys. Sudah dulu. Dan guys, ini saat arah pulang kebetulan ada dua unit yang konvoy guys, dan ini akan kita oyot karena sekalian pulang ya guys. Kita tidak akan membuang kesempatan emas ini guys, ini baru. Dan yang belakang tuh guys ada Deep Purple, Pangeran Santri guys. Ayo guys, oyot guys. Panjang guys sambutannya dari Deep Purple ini, keren, hatur nuhun om. Pokoknya mah ini bagaikan bonus ya guys, karena di saat kita akan pulang kita mendapatkan Deep Purple yang ramah ini guys. Kita ucapkan terima kasih untuk omnya. Dan di sini guys sepertinya tidak akan berbunyi lagi guys, karena memang ini waktunya maghrib ya guys ya. Jadi kita sangat menghargai guys waktunya untuk sholat. Ya udah guys, mungkin di video ini sampai di sini dulu ya guys ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi keseruan ngoyot dan juga berburu basuri ataupun telolet di video berikutnya. Terima kasih banyak ya untuk semua Balad Bocil yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya guys ya. Salam selalu dari kami, om telolet, om mace, kan pokok namanya. Dadah. Maghrib, kenapa?